berisi tentang pemimpin dan kepemimpinan. Saya akan belajar dan berlatih menjadi seorang leader. Oke, ini ya, mengetahui orang lain, menginspirasi, memotivasi, mengarahkan kegiatan untuk bisa mengaruhi, menginspirasi, memotivasi dia lain. Untuk SMP Negeri 1 MPRS kita rancang 3 hari sesuai dengan petunjuk dari Kemdikbud. Nah, selama 3 hari itu para siswa diberikan materi terkait dengan wiyata mandala, kemudian kedisiplinan, kepemimpinan, satuan pendidikan ramah anak, kemudian budaya sekolah, ada juga mereka diminta nanti untuk menampilkan talentanya di saat di hari ketiga. Setelah itu siswa kelas 8-9 di masing-masing mata ekstra itu menampilkan kebolehan mereka untuk ditunjukkan kepada adik-adiknya. Ya, seperti daya pikat gitu untuk masuk ekstra tersebut. Masa pengenalan lingkungan pada siswa, pada sekolah di masing-masing siswa atau murid itu memang tekanannya adalah betul-betul memperkenalkan lingkungan sekolah, baik guru, kakak kelas, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing satuan pendidikan yang tentunya antara sekolah satu dengan sekolah yang lain pasti berbeda. Dan di MPLS ini tidak ada yang namanya upaya-upaya untuk menggiring pada siswa yang dari kakak kelas kepada adiknya untuk melakukan kekerasan. Jadi semuanya adalah menciptakan student well-being. Jadi memang betul-betul siswa itu gembira, bahagia, menyenangkan. Penugasan-penugasan yang aneh-aneh, penugasan-penugasan yang memberatkan diyakini tidak ada. Karena itu bukan merupakan satu kreativitas, tapi itu adalah membebani sehingga siswa tidak akan berkembang pemikiran.